Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini udah day kelima ya, Mas Rang di kapal, alias atau udah hari kedua Mas Rang di kapal. Sekarang Mas Rang lagi ada di Pelabuhan Gilimas Lombok yang nantinya akan menuju ke Waingapu ya, di Pelabuhan Sumba. Sekarang Mas Rang belum mandi, ngopi, karena air panas sini gratis, jadinya kita bisa bikin pop mie atau bikin kopi gratis. Nah, overall nih di Gilimas kayaknya lagi kecot banget. Dapat berita dari Mas Ega, penumpang yang keluar dari Dharmakartika 5 nggak sebanding sama yang masuk dari Lembar. Jadi penumpang yang harusnya ekonomi tidur dipaksa harus mencari tempat senyaman mungkin ya. Jadinya menurut Mas Rang ini sesuatu yang harus dibenerin sih ya. Tapi ya mau gimana, ini penuh banget. Kita bisa survive sebisa mungkin ya. Jadi versi Mas Rang, kalau kalian mau naik ke sini, ya harus siap dengan segala resikonya. Seperti biasa, sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dijauhi dari para bahaya. Oh ya, sebelum mulai, Mas Rang pengen bumper dulu. Let's go! Nah, malam lapar nih, kita bikin pop mie. Di bawah kita ambil air panas, karena yang di atas mati. Ini udah jam 1, kita belum cabut nih dari Gilimas. Kita ngambil di kamar kelas 2. Gimana Mas Ega, patokannya ini ya, kalau air panas ya sampai 100 derajat. Jadi kalau di bawah itu kemungkinan nggak nyala nih. Yang jelas nggak panas. Yang jelas nggak panas, benar. Gitu caranya teman-teman. Nih kita makan mie aja karena belum jalan ya Mas Ega ya. Gabut. Kita gabut. Oke. Sekarang giliran Mas Rang. Yuk. Nih mie rebus. Masih ada minyaknya belum? Beuh. Ada baksonya. Hup. Thank you, Mas. Beres, tinggal nunggu mateng. Ini pakai kacang atom, enak nih, gak? Wah. Iya, lo buat saus nggak? Enggak. Waduh, dipayosi ya sausnya ya. Ini ada saus. Ya, nggak usah. Beda rasanya. Gue soalnya gue mie sedap, lo kan Indomie. Ya. Oke. Kita ambil nungguin berangkat nih teman-teman. Kalau Mas Ega sih bilang berangkat jam 3 pagi. Tadinya Mas Rang kan bilang di video minggu lalu ya, itu kemungkinan berangkat jam 12 ataupun jam 9 atau jam 12. Kayaknya bakal lebih sih Mas Ega. Sekarang ya udah jam 1. Iya udah, enggak apa-apa, kita nikmatin ya. Siap. Yuk, kita ke atas lagi. Selamat pagi teman-teman. Tuh, di depan kita Rinjani ya. Pulau Lombok nih. Jadi kalau sana itu adalah sisi utara, timur, selatan. Jadi kita jalan di atas atau di utaranya Pulau Lombok. Kayak gini pemandangannya. Sayang kurang cerah. Ya. Wih, cantik ya. Kalau cuma siluet kayak gini doang, itu awan-awannya juga lucu banget. Yang Mas Rang tahu sih ya, kebangun tadi pagi tuh kapal baru jalan jam 3 atau setengah 4 gitu. Gila ya, cuy. Tapi ya gak apa-apa, kita nikmatin semua prosesnya. Cantik banget kayak gini. Thank you.
lightnya teman-teman ya. Kita bisa ngelihat sunrise-nya bersih banget ini. Benar-benar muncul dari air bulat. Wah, terbaik sih. Wih. Ini kali ini Mas Tang lagi ada di utara Pulau Lombok. Bisa dibilang sunrise kali ini kita ada di Pulau Lombok nih teman-teman. Waduh, cantik ya. Daibek. Masya Allah ya. Semakin lama yang lihat sunrise sudah nggak semakin banyak teman-teman ya. Ya jadi hiburan yang membosankan. Walaupun bagi sebagian orang melihat sunrise adalah hiburan yang priceless ya. Tapi buat yang udah sering pasti ya biasa aja. Kayak gini aktivitas selama di kapal teman-teman nih. Lagi santai sedikit, sebenarnya menu makan pagi udah ada nih. Sekarang jam berapa Mas Ega? 8.30, 9 makanan udah ada, cuman kita coba nanti dulu deh ngambilnya ya. Ini kita lagi di, coba Mas Lang cek, kita lagi di mana? Utaranya diaktifin dulu. Nih, kita masih di Pulau Lombok. Enggak deh, udah geser. Masuk ke NTB. Ini daerah Sumbawa. Tuh, ini kapal feri kita. Nih, kita di sini nih. Apa setara daratan sama Sumbawa. Tuh. Tadi Mas Ram juga baru tahu nih ya, kalau kapal ini tuh lewat atas. Nanti kan kita ke arah sini nih ya, Sumba sini nih, ntar turunnya lewat mana ya? Mungkin lewat sini nih. Soalnya kan Mas Rang pikir, tadi dari Lombok sini, kita ke bawah gini, katanya kapalnya lewat atas. Oke, nanti kita lihat update-nya lagi ya teman-teman ya. Habis ini mungkin kita mau ngambil sarapan. Makan, mandi. Yuk. Menu kita pagi ini nasi. Terus ini sayur apa ya? Kacang panjang sama apa? Toge. Ayam. Tapi ayam Mas Rang bumbunya habis deh. Ini masih dapat bumbu. Ayam bumbu. Oh, ayam bumbu ini bumbunya habis deh. Cuman digoreng doang. Selamat makan teman-teman. Sekarang jam berapa? Jam 9. Kita makan sarapan habis ini mandi. Yuk. Kayak gado-gado ya. Apa? Urap. Sudah 8 jam kita dari Pulau Lombok nih.
dari Gilimas nih. Gilimas posisi kita sekarang lagi ada di sini nih, teman-teman. Utara Sangar. Sebentar lagi masuk Bima. Nah, ini harusnya sih di sini ya kita nih. Tapi nanti kita lihat. Sampai jam berapa? Kemungkinan sih sampainya harusnya malam ya atau maghrib. 6 jam perjalanan lagi nih kita. Semoga. Yuk. Panas banget, teman-teman. Jam 12. Ngopi dulu. Ini 10.000 pertama masang hari ini nih. Sekarang jam 2, teman-teman. Sate makan siang. Ayam goreng. Pilus tuh, gangsar. Sayur lodeh sambal buah semangka. Mantap. Selamat makan, teman-teman. Selamat sore, teman-teman. Ini adalah salah satu pulau yang berpenghuni yang kita lewatin ya, untuk turun ke selatan ke arah Sumba tuh. Nanti di depan lagi tuh banyak lagi tuh pulau-pulau tuh. Karena kalau dari posisi nih ya, teman-teman, ini udah gak ada sinyal sebenarnya tuh. Kita set utara dulu. Nah, tuh kita udah ngelewatin tuh ke Pulau Sangeyang. Pencet lagi tuh Pulau Sangeyang, nanti kita turun nih, bisa ketemu Pulau Bantah, baru Komodo. Nah, oke, cakep ya Pulau Sangeyang. Kalau kita lihat, ini adalah Pulau Bantah. Di depan itu adalah Pulau Komodo, teman-teman. Nanti kita kalau udah deket, Mas Lang kasih birolnya ya, atau footage sedikit lah yang buat menggambarkan ketika kita naik kapal Pulau Komodo dari POV Ferry atau Dharma Kartika 5 seperti apa sih. Nanti kita lihat ya. Teman-teman, tepat jam 6 atau pengen jam 7, ini kita udah pengen masuk ke daerah Sumba atau Wengapu. Angin di sini kencang banget dan ombaknya parah, teman-teman nih. Jadi nih, pastiin ketika kalian udah berada, kapal udah berada di antara Pulau NTT, Flores dan Pulau Sumba, itu kalian masuk ke dalam aja deh. Ombaknya itu tinggi banget dan anginnya kencang banget ya, teman-teman. Wih, bahaya banget sumpah. Beberapa orang atau penumpang yang ada di luar nih tadi udah masuk ke dalam tuh, lihat anginnya tuh. Udah kencang banget. Nih, pas udah sampai sini nih, kencang banget sumpah anginnya. Nih, nanti kita ke sini nih, Wengapu nih. Tuh. Ya kurang lebih sekitar ya paling jam-jam ini ya, 3 sampai 4 jam lagi ya harusnya ya. Tuh. Laut Sawu. Oke, nanti Mas Lang update lagi ya, teman-teman ya. Karena kurang lebih 2 sampai 3 jam lagi, Mas Lang udah mulai packing, ngerapin alat biar nggak akan menungsung nih, teman-teman. Buat yang di luar, buat yang di motor, air minum, sampah-sampah, dia udah mulai Mas Lang packing-packingin nih. Mas Ega udah tinggal bawa ini doang. Pak Yosi bawa 2 tas, Mas Lang bawa 2 tas, 3 sama helm.
kayak gitu. Oke. Mas Rang siap-siap dulu sambil prepare-prepare. Yuk, let's go. Sebentar lagi, mungkin sekitar 1-2 jam lagi Mas Rang bakal sampai ya, teman-teman ya. Mau sharing sedikit. Sebenarnya enggak nyangka juga ya. Dharma Kartika itu sekeos ini. Jadi ceritanya tadi Mas Rang muter sebentar, Mas Rang ambil ini dulu. Ambil lap. Tadi Mas Rang muter coba ke apa? Perpustakaan. Pengen baca-baca. Tapi buset, dipakai buat tidur. Dipakai buat main-main, bercanda gitu ya. Ya menurut Mas Rang, wah udah gak bisa di ini lagi. Terus tadi ada yang lebih parah. Ya gini nih teman-teman nih. Kayak sebet ya. Banyak S1. Banyak yang jadi Habibie. Nah, kalau menurut Mas Rang ya, Dharma Kartika 5 ini sih harus ada perbaikan lagi sih ya, terutama di tiketing, di tempat tidur yang biar nggak crowded banget. Harusnya di LU udah pengalaman banget ya, karena Mas Rang naik Dharma Rucitra 8 itu aman-aman banget, bikin lagi sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Ya untuk makanannya sama ya, mau di Kirana, di Rucitra, di Kartika itu sama-sama enak. Enggak, kayak sama gitu. Bisa meminta nomor WA aja. Boleh, boleh kakak. Boleh 33. Boleh. Salah satu nanti tinggal ini, tinggal di apa? Ya, jadi kita kenalan nih sama ini temen. Iya. Mas Ega. Mas Rang. Ini nama YouTube-nya begini. Sama. Sama juga. Mas Rang juga. Gitu teman-teman. Nih mungkin sebentar lagi kita turun, kita nggak tahu, kayaknya nggak jadi check-in. Kita coba cari apa ya, tempat buat nginep yang nyaman. Masih loading. Karena sayang banget kalau check-in teman-teman. Juga ada dua. Apa tuh? Di ini. Oh, buat ini ya, di sana ya. Ini ada bawa. Oh, di sini. Ada dalam dus. Kok taruh dalam dus? Oh iya kan tadi jemput ya. Heeh. Nanti sampai di tempat. Oke. Kan benar dua. Bentar. Yuk, kita ke atas dong, cari sinyal. Sudah dapat di atas. Sudah. Yuk. Tuh Mas Ega sempet-sempetnya makan emang. Gak. Buruan. Wet. Udah gak punya pop mie ya? Iya, pop mie Mas Rang habis. Tuh. Ngopi dulu teman-teman. Eh enggak, gue ngopi cuma sekali ya. Lu no banyak banget. Pak Yosi lu banyak banget. Cuman off cam. Oke teman-teman, kita cari tempat buat ngopi sambil ngerokok. Ambil temenin Mas Ega makan. Oke, yuk. Halo teman-teman. Tepat jam 11 nih, kapal udah mulai engine off ya. Tinggal nunggu aba-aba masuk pelabuhan nih. Harusnya sih ya jam 12 kita bisa keluar ya. Tapi gak tahu nih kita jadinya apa, check-in atau gimana ya Mas Ega ya? Belum
belum tahu lah nanti kita itu. Yang jelas nih jam 11 pas waktu Sumba itu kapal udah mulai melipir. Berarti bisa dibilang kalau di Jawa Barat, di Jogja atau di Jawa lah ya, itu sekitar jam 2 jam residu. Jam enggak, 1 jam apa 2 jam? 1 jam. 1 jam berarti harusnya jam 10 ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, nanti Mas Rang update lagi. Mungkin EOD-nya bakalan di daerah pelabuhan ya. Ya kan? Yuk, terus ikutin. Barang udah kita packing, tinggal kita menuju ke parkiran. Untuk jamnya jam berapa Mas Ega? Jam 11 ya, jam 11. Ini kapal belum sandar ya, kemungkinan jam 12 lah kita baru turun. Kita packing-packing dulu di motor biar aman. Yuk. Dan Mas Rang udah ini ya, udah booking tanto. Dan ternyata Mas Wonder Wheel, yoi Wonder Wheel kalau kalian tahu, yang udah ekspor Sumba tuh, dia lagi ada di situ juga. Kemudian kita akan riding bareng besok, cuma nggak tahu destinasinya kemana. Oke, yuk kita prepare turun. Let's go. Oke, kita lagi ada kendala nih teman-teman. Kita mau packing, tapi ini motornya banyak banget yang dari arah Lombok. Tuh kayak gini nih. Tuh. Motor Pak Yosi, motor Mas Rang. Tuh, jadi kita bingung lewat mana. Ya kan nggak bisa, harus dari sana tuh. Ini truk ini harus keluar dulu. Kayak kemungkinan jam 1 jam 2 baru keluar. Bisa jadi. Iya. Kalau lihat kayak gini ya. Lihat kayak gini nih. Ya udah yuk. Oke, ini adalah kondisinya. Jadi kita harus ngeluarin yang bagian sana dulu ataupun bagian yang ujung sana dulu nih, teman-teman. Duh. Masih panjang banget. Untuk motor, ya motor kita kejebak ya tadi Mas Rang udah kasih tahu kan ke teman-teman. Duh. Pak Yosi udah sampai sana, dia lagi packing. Oke, yuk. Kita packing satu persatu aja dari yang paling gampang. Oke, okay? Let's go. Halo teman-teman, akhirnya tepat end of day, kita day 5 dari perjalanan dari Jakarta. Akhirnya selesai sampai di ini apa, Waingapu. Tapi ini posisi kapal sudah sandar tapi kita belum bisa turun, mengingat kita harus ngeluarin kendaraan ini keluar semua seperti biasa ya, kayak di Dharma Rucitra 8 ataupun Kirana. Overall, pengalaman Mas Rang naik Dharma Kartika 5 cukup puas, walaupun masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari tiketing yang overload, kemudian terus tempat duduk yang nggak begitu banyak, yang membuat kita tuh banyak sampah yang berserakan ya. Itu juga karena kesadaran penumpangnya juga sih ya teman-teman. Overall dengan harga tiket yang cukup valuable, Mas Rang ngerasain atau masih bisa nyobain Dharma Kartika 5 ya. Mungkin abis ini Mas Rang akan opening gimana di Sumba. Yang jelas tadi Mas Rang udah coba check-in di Tanto Hotel. Kita coba 2 malam di sana. Semoga worth it. Oke? Okay? Sebelumnya Mas Rang aturkan tanda thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mas Rang berharap kalian sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar. Sampai ketemu di video minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.